Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai karakter ya limited yang ditunggu-tunggu selain si Zombie Man, yaitu si Garo ya. Garo ini ternyata ya di turnamen bisa masuk ke dalam hero ya cuy, karena mungkin dia jadi monster cuma main-main saja ya, bukan dari dalam hatinya cuy. Oke, dan di sini kita bisa melihat ya cuy, untuk turnamen hero ini ya, si Garo ini bisa dikombikan atau dikombokkan bersama si Zombie Man ya, bersama si Zombie Man. Gue juga penasaran cuy pertandingannya seperti apa ya. Oke, dan di sini ya musuh juga membawa Zombie Man ya, membawa Zombie Man tapi tidak ada limited lainnya. Dan ini dia pertarungan ya antara Garo Zombie Man. Let's go. Kita bakal lihat ya pertandingan seperti apa. Ini dari grup B ya yang memperebutkan ke babak selanjutnya atau ke babak semifinal. Dan ini dia ya pertandingannya. Kita lihat speednya si Garo ini dibuat speed ketiga ya cuy untuk karakter yang ada di sebelah kanan ini ya. Oke, ini Cheat Emperor masih kepake juga cuy. Cheat Emperor masih kepake, dan kita lihat ada yang kena sun di sini, ternyata tidak. Dan ini dia Garo ya cuy. Garo bisa nge-follow up terus-menerus cuy. Nge-follow up terus-menerus ya. Kita lihat di follow up juga, follow up lagi, dan langsung ya. Follow up itu internal injury. Oh, warga. Kutu baru. Gila, damage-nya 2,7 juta cuy. 2,7 juta dan membunuh satu karakter musuh ya. Dan di sini TTM juga masih digunakan dan membunuh Amaimas, sedangkan Zombie Man-nya udah terkapar terlebih dahulu ya cuy. Zombie Man-nya udah berkostum cuy, keren ini, mantap. Terus aja follow up sampai mampu si Garo ini. Jadi bagus banget, follow up lagi, semua follow up lagi. Mati, gila, dua karakter mati langsung ya. Mungkin ini Zombie Man-nya menggunakan set suite ya cuy. Jadi pas di mati, wow. Gila, Ultra Ultimate Zombie Man cuy. Ultra Ultimate Zombie Man itu. Buset, gue baru melihat cuy Ultra Ultimate Zombie Man ya. Tapi bohong, gue udah melihat dulu ya, tapi yang pakai kostum cuy, keren banget sih. Oke, dan di sini kita lihat untuk pertandingannya dimenangkan oleh beliau ya cuy. Dan ini Hansen ya. Hansen juga di sini hanya membawa Zombie Man untuk karakter hero-nya cuy. Sedangkan di musuh ini membawa Zombie Man ya, Zombie Man dan Garo. Gila, ini Zombie Man Garo menjadi duet maut ya di sini cuy. Zombie Man Garo ini menjadi duet maut cuy di karakter hero ya cuy. Untuk di turnamen, oke, dan dia membawa Ling-Ling ya. Ling-Ling ini kayaknya untuk ngeheal doang cuy, karena dia ini tipe fighter yang bisa ngeheal juga. Oke, Kuto baru. DBC berapa? DBC kecil cuy, 1,2 juta doang dia. DBC kecil ya, dan ini dia diseruduk bagong oleh si TTM yang menghajar si Garo. Garonya HP-nya hanya berkurang 10% dan di follow up langsung ya. Terkena internal injury ya, mamam, nggak mati cuy. Ini sayang kalau Tatsu makinnya mati bisa, mungkin pertandingannya bisa berakhir beda ya cuy. Oke, nice, mati dua cuy, mati dua ya. Dan lihat Garonya kesakitan cuy, sampai meregang ya, memegangi bagian tubuhnya ya. Oke, langsung sih Zombie Man-nya, mamam, ngehajar Zombie Man juga ya. Zombie Man ngehajar Zombie Man, nggak ada gunanya cuy. Oke, mamam, 279.000 basic attack-nya cuy. Ini si Black Mamba juga bagus banget sih. Black Mamba ini benar-benar tanker ya, karena ini bisa mengurangi damage yang diterima cuy. Oke, mau worry tidak atau menurunkan attack musuh ya. Waduh, Kuto baru. 2,1 juta damage dari si Garonya cuy. Diseruduk bagong lagi, tapi bakalan di follow up lagi sama si Garo. Follow up, langsung internal injury, terkupur ya langsung cuy. Terkapar ya, terkapar sakit gitu, follow up. Gila, arah si Garo. Beneran ya, pantesan pada nunggu-nunggu si Garo ya, karena follow upnya bagus banget cuy. Follow upnya itu selain ngedamage juga bisa memberikan internal injury cuy. Internal injury kan 100% ya kalau nggak salah ya. Pokoknya lebih besar dari injury biasa lah. Injury biasa kan cuma 50%. Nah internal injury itu 75% atau 100% gitu tambahan damage-nya. Oke, Miteiru, Miteiru dilempar ke atas, dihajar langsung. Ini yang bikin lama pertandingan sih sebenarnya si Kampret Zombie Man ya, karena hidup lagi cuy. 3 lawan 4 nih cuy, 3 lawan 4 ya. Follow up lagi tuh sama si Garo. Dan ini dia Zombie Man-nya nyerang Zombie Man lagi cuy. Zombie Man-nya masih terus-terusan cuy. Ngeheal terus sampai mampus ya. Sisa 2 cuy, 2 lawan 4. Tapi bisa di carry oleh si Garo kayaknya cuy. Kayaknya bisa di carry sama si Garo ya. Oke, hidup lagi Zombie Man-nya cuy. Ngeheal lagi, Garonya belum mati-mati. Ini pertandingan lama sekali ya, karena ada Zombie Man cuy. Karena ada Zombie Man pertandingan jadi lama sebenarnya cuy. Oke, ayo Garo. Waduh, follow up lagi dan internal injury. Langsung aja menyetun, ngapain menyetun Zombie Man? Malahan gak stun lagi, cuma shatter doang. Miteiru, Miteiru, sisa 3 cuy, si Zombie Man-nya masih terkapar ya dan belum hidup lagi. Oke, ayo dong, Garo, ini bisa dibunuh sama si Garo nih cuy. Tapi ngeheal lagi, lama lagi ini pertandingan cuy. Oke, pakai set switch ya, ada refleksnya.
Kuto baru. Mampus gila lu, bener-bener di carry si Garo cuy. Bener-bener di carry si Garo nih. Dan langsung mati ya si Black Mamba nya di sini kayaknya. Oke, Black Mamba mati cuy. Dan pertandingan dimenangkan oleh Garo Zombie Man cuy. Oke, itu ya dari grup B. Dan kita lihat bakal di grup A ya. Untuk grup A nya ini cuy, untuk grup A nya ini sama juga menggunakan avatar Zombie Man di sini. Dan dia membawa King, kemudian Garo, Zombie Man, kemudian si Silver Peng sama si Presi Press. 5 limited cuy, 5 limited loh. 5 limited dan melawan di sini ada Garo, ada King juga, ada Presi Press. 5 limited lawan 3 limited cuy. 5 limited lawan 3 limited ini cuy. Gila ya. Emang luar biasa ini kalau misalkan apa sultan-sultan kampret ini cuy. 5 limited loh cuy. 5 limited yang di bawahnya. Oke, King-nya udah ultra ultimate cuy. King-nya udah ultra ultimate. Dan tidak punya energi ya, apa untuk yang birunya tidak punya energi, langsung dihajar oleh si Presi Press. Mama, Presi Press juga bisa follow up ya, cuman follow upnya nggak sesadis si ini sih, nggak sesadis si Garo ya. Kalau Garo bener-bener follow upnya itu istilahnya counter attack lah. Kalau musuh nyerang, dia bakal nyerang balik gitu. Oke, Sumtuk Bagong udah ultra ultimate juga nih, kampret orang. Gila loh, udah ultra ultimate semua loh cuy. Gila ini bebek cuma modal siapa ya? Atomic juga udah ultra ultimate. Wow, Atomic masih kepake juga cuy. Ternyata jangan remehkan Atomic di sini ya, percuma bawa 5 limited pun kalau nggak ngekombo ya cuy. Mamam di counter balik dua counter sekaligus cuy. Presi Press dan juga si Garo. Zombie Man-nya masih hidup cuy, tapi kita ada si Atomic ya, si bebek ini ada Atomic cuy. Atomic-nya GG damage-nya loh. Kuto baru. Mamam langsung ini Atomic. Oke, bubar sama si Garo ya cuy. Sebelum Atomic menyerang ternyata sudah dibubarkan oleh si Garo. Dan untuk grup A nya di sini ya, untuk grup A nya di sini, oh no limited nih cuy, no limited ya, no limited melawan di sini ada no limited juga cuy, no limited dua-duanya no limited ya. Gue penasaran nih cuy, kalau no limited lawan yang limited cuy ya. Di sini lawan si Garo ya, soalnya udah pasti nggak seru lah yang no limited cuy. Yang no limited pertandingannya pasti nggak seru cuy. Karena di sini kita bakal nge-show up si Garo ya cuy, yang kemungkinan besar bakal muncul bulan-bulan depan ya untuk di global. Oke, dan langsung di sini Presipes Yuke Chimiru Shitsu. Mama, 3 langsung terkapar cuy. Mati satu sama si Atomic di follow up ya, karena si Presipes ini berarti tipe duelist ya. Gila, 2 follow up cuy sekaligus ya, Garo sama si Presipes. Follow up mati, gila gak ada lawan sih emang Garo cuy, parah. Parah follow upnya. Gila, 2 kali di follow up udah bubar. Pecah layar. Mampus. Oke, gak lama cuy. Memang limited ya, berguna banget cuy. Dan ini dia si Garo melawan si ini ya, yang pake si Magic Man. Oke, gue juga penasaran pertandingan seperti apa. Let's go, kita lihat lagi cuy. Oke, dan ini dia pertandingannya ya cuy. Si Garo nya di posisi kedua ya speednya, kemudian Zombie Man nya posisi keempat speednya. Justice Cast. Oke, langsung baru juga Justice udah langsung di follow up. Baru juga Justice Cast langsung pada di follow up. Wah. Oke, tapi si Mumennya bisa unyielding ya cuy, enggak langsung mati cuy. Si Mumennya enggak langsung mati di sini, masih bisa bertahan di follow up lagi. Terus-terusan aja follow up Mawari Dani. Lu juga di follow up bentar lagi sama si Garo kalau Garonya masih hidup. Oh, Garonya masih hidup, follow up lagi. Gila, seruduk bagong. Oke, enggak ultra ultimate seruduk bagongnya di sini. Mampus ya, mampus. Oke, dan kita lihat Puyu Kai Kete. Puyu Kai Kete. Cakep banget. Cakep, mati langsung Puyu Kai Kete, Puyu Kai Kete. Di follow up langsung, follow up lagi terus mati ya, dan langsung Zombie Man di sini menyerang ke bagian belakang. Udah ultra ultimate, mantap banget di sini, cuy. Gila ya. Black Mamba di ultra ultimate, tapi mau ultra ultimate mau ultra ulti, kalau misalkan unyielding tetap nggak langsung mati cuy, masih bisa bertahan. Oke, dan sisa dua di sini ya, sisa si Garo bersama si Black Mamba ya. Dan di sini Black Mambanya diserang oleh si TTM ya, tapi nggak sampai mati ya cuy. Ini matinya kayaknya sama serangan si Akemi kalau nggak sama si Garo. Kutub baru. Ceter, mampus. Ada yang kena injury, ada yang kena internal injury, parah. Cakep banget. Oke. Oke, ayo Garo. Nah, ini dia mau warida. Kuto baru. Enggak mati cuy, damage-nya enggak nendang, cuma 521.000. Mungkin Atomic ya, mungkin Atomic di sini. Oke, Zombie Man nyerang lagi si Black Mamba. Dan ini dia ultra ultimate Atomic. Siapa namanya Zombie Man? Kampret. Lu kira Atomic yang nyerang, ternyata si Zombie Man. Oke, Atomic kajam. Udah ultra ultimate juga cuy.
Oke, ayo mau ngapain lu? Mau ngapain? Langsung di miteru-miteru, kayaknya bubar, langsung pertandingan jeder. Masih belum, saudara-saudara, masih belum selesai. Seruduk Bagong mati enggak nih? Mampus ya sama Seruduk Bagong matinya, cuy. Oke, dan ini dia finalnya BB melawan ini Sigaro ya. Kodok Bagong melawan Avatar Sigaro di sini. Dan kira pertandingannya lama atau enggak, cuy? 3 limited ya, 3 limited melawan 2 limited ya. Oke, timnya sudah melakukan serangan ya dan ngeblok energi musuh, cuy. Musuh enggak bisa melakukan ultimate ya, tapi ternyata bisa, cuy. Oke, udah 3 energinya sekarang dan bisa melakukan ultimate ya. Kita lihat siapa yang bakal ultimate-nya di sini, cuy. Cakep banget. Oke, Seruduk Bagong ultra ultimate udah beda kalah jauh sih. Si BB ini kampret banget, cuy. Padahal dia gunain Avatar Kodok ya. Damage-nya sadis-sadis dan rata-rata karakternya udah ultra ultimate. Oke, enggak di stun ya. Enggak kena stun, cuy, tapi kena shatter ya. Oke, ayo kutu baru dong. Pecah layar, bubar. Gila. Atomic masih kepake di sini, cuy. Seruduk Bagong enggak mati juga, cuy. Mati satu ya, mati satu sama Seruduk Bagong. Di follow up dua karakter, cuy, di follow up sama si Garo sama si Precipice ya. Oke, masih bisa hidup, masih bisa bertahan, cuy. Follow up. Garonya masih kuat. Oke, yang mati malah si Tete yang enggak ngapa-ngapain mati. Oke, di follow up. Mati lagi sisa satu nih, Mawarida Kuto Baru. Mati, cuy. Oke, pertandingan berakhir dan dimenangkan oleh BB ya. Jadi buat kalian yang nungguin si Garo, benar-benar worth it, cuy. Garo Precipice gila, combo follow up. Oke, dan thanks for watching video, see you in video. Ciao. Bari 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 b